pendapat mengenai apa? Mengenai pemulihan kerajaan pulau. Dan yang kelima, bagaimana cara menolong orang orang sakit dan luka. Semoga tim ini bisa dilaksanakan yang baik dan tahu posisi dan tugas masing-masing. Jadi untuk yang untuk inovasi nanti dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan yang masih mulai. Selesai. Nah, semoga diri ini bisa dilaksanakan yang baik. Siap dibuka, tinggal diluncurkan, Kak. Oke, silakan diluncurkan agar bisa kita menyelamatkan ke naik ke lift ramp. Oke, dikopi. Mayday, mayday, mayday. Dengan kapal NTB Power 9, kami mengalami kebakaran di kamar mesin
dan tidak bisa menangani, dan sekarang kami meninggalkan kapal dengan life raft posisi di area lontar. Jadi mohon bantuannya, bantuan segera bagi kapal-kapal yang melintasi di area lontar. Demikian. Anjungan Buritan, Kap, ini ada orang jatuh ke laut, tolong hentikan speed, kita harus tolong orang jatuh ke laut tersebut. Oke, beritahukan ke kru semua agar mengadakan pengamatan dan menolong orang jatuh ke laut. Jadi manuver saya hentikan mesin sambil dipantau yang jatuh ke laut. Tiga pilihan, saya akan segera beritahu semua kru. Anjungan Buritan, Kap, kru sudah siap standby di Buritan untuk menolong kru yang jatuh ke laut. Oke, sementara mesin belum maju, masih nunggu informasi dari Buritan. Oke, dikopi, Kap. Oke, Kap, mundur pelan. Oke, mundur pelan. Stop. Oke, stop. Jika gini, Kap. Dikar kiri. Maju pelan. Oke, maju pelan. Oke, stop, Kap. Posisi kita sudah pas dengan orang yang jatuh ke laut. Kita tinggal mengangkat orangnya, kemudian kita mengevakuasinya. Oke, silakan. Saya stop engine. Silakan evakuasi. Buritan masuk. Ya, Kap, untuk kru yang jatuh ke laut kita sudah baringkan. Saya minta tolong, Kap, untuk second officer-nya membawa peralatan obat-obatan. Oh, jadi berikan penyelamatan agar bisa diselamatkan. Nah, untuk second officer sudah menuju ke lokasi. Berita masuk. Oke, Kap, kru sudah dievakuasi dan keadaannya sudah membaik, Kap. Oke. Oke, jika ada luka nanti diobati.